Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan OE Metro News bersama saya, Indah Adha, dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Civika OE Metro. Pemirsa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro mengadakan penandatanganan Memorandum of Agreement dengan tema Sistem Hukum Pidana melalui Rekodifikasi, Demokratisasi, Konsolidasi, dan Adaptasi dalam KUHP Nasional. Acara ini berlangsung di Aula Gedung Humas Internasional Universitas Muhammadiyah Metro pada Jumat 7 Juni 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Edi Ribut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro, serta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Edi Ribut menyampaikan pentingnya pelaksanaan MOA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Menurutnya, MOA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kerjasama antar organisasi mahasiswa, serta program-program IMM, SEMA, DPM, dan lainnya, termasuk teknis penelitian dan pengabdian yang melibatkan para dosen. Penandatanganan MOA ini menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi antar fakultas hukum di berbagai kampus Universitas Muhammadiyah. Melalui rekodifikasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi dalam sistem hukum pidana, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Acara ini tidak hanya mempererat hubungan antar fakultas hukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam program-program yang dapat meningkatkan kapasitas akademik dan profesional mereka. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional yang lebih baik dan adil. Apresiasi tinggi ke FOM Metro, Pak Dekan, luar biasa. Ini kan juga bagian dari kerja karya buku beliau. Artinya dosen Dewan Metro luar biasa memberi karya ya, yang bermanfaat dalam pembaruan KUHP nasional. Mahasiswanya antusias dan tentu ini menjadi iklim akademik yang baik. Gitu ya. Harapan dari Fakultas Hukum tentunya kita mencoba untuk membuka sesuatu situasi secara bersama. Tentunya dalam kita memiliki, makanya kita melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum yang lain di Indonesia. Tentunya itu harapannya bisa meningkatkan nanti kualitas sumber daya dosen juga para mahasiswanya dalam meningkatkan kreativitas pemahaman bidang seperti itu sengaja ditebar itu keilmuan itu supaya ditambah oleh para mahasiswa-mahasiswa sehingga dia bisa menyelesaikan dengan peradaban sistem hukum yang baru. Nah, itu seperti pertama alhamdulillah tentunya meskipun alhamdulillah yang telah kita bisa menghasilkan acara ini dan terima kasih sambutannya kepada Bapak Dekan, Dekan baru yang sat-sat tentunya dan ini memang bagian dari tentunya sebagai beberapa komunitas BTM sesuatu yang memang wajar kita untuk saling berkolaborasi saat-saatnya sekarang ini bukan kompetisi yang saling tapi justru saling berkolaborasi. Ke depan tentu kita ingin agar kerjasama yang sudah dibangun ini akan berlanjut bukan hanya pada level institusi tapi juga mahasiswa juga mungkin bisa berkolaborasi dalam baik dalam pembelajaran, pengajaran, penelitian dan penelitian. Saya mudah-mudahan ini bisa terus berkembang bukan hanya tiga institusi dari UPM Metro, Kota Bumi dan Surabaya dan mungkin bisa lebih lagi untuk PTN. Demikian UPM Metro News sore kali ini. Saya Indah Adha pamit undur diri dan sampai jumpa.